بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Udah lama tak Rumi Cafe. Nah, sekarang jumpa lagi. Saya teringat Mbah Surip. Ya, Mbah Surip tuh potongan lagu awalnya tak gendong kemana mana tak gendong kemana mana itu yang uh, terngiang-ngiang kemana mana digendong orang tuh kalau digendong tuh enak ya Ya, bayi ditimang-timang, ya, bayi digendong itu enak. Bayi enggak perlu capek-capek, uh, jalan, belum bisa jalan, namanya juga bayi. Apalagi lari, dia belum bisa lari. Tapi dia digendong sama ibunya, digendong sama ayahnya, digendong sama pamannya. Tiba-tiba ya, dari tempat tidur bisa ke halaman depan rumah. Ya, dari tempat tidur dia bisa keliling kampung karena digendong. Kemudian juga yang namanya pasangan hidup itu kalau digendong katanya romantis. Ya, katanya menyenangkan itu di digendong. Ternyata digendong tuh enak yang jadi masalah yang gendong. Ya, yang gendong capek ya, yang gendong capek. Nah, saya membayangkan bagaimana kalau kita ini dalam kehidupan semua beban kita semua lelah-lelah kita semua yang berat-berat di diri kita ini ternyata digendong, dipikul. Ya, dipikul oleh seseorang yang kuat, seseorang yang mampu. Nah, dan itu adalah guru-guru kita. Nah, itulah kalau kita punya guru, maka tanpa terasa kita nyampe ke suatu tempat yang mulia di sisi Allah Ta'ala, suatu pangkat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, karena kita digendong, dibawa oleh guru kita, sehingga yang orang lain mencapainya dengan beban, orang lain mencapainya dengan lelah, orang lain mencapainya dengan capek-capek, kita tidak merasakan capek itu, tidak merasakan lelah itu, meskipun perjuangannya sama, meskipun yang dilakukan sama, yang lain capek, kita enggak capek, yang lain lelah, kita enggak lelah. Kenapa? Karena beban-beban kita diangkat oleh guru kita dan kita dibawa oleh guru kita. Nah itulah orang yang punya guru. Makanya sangat penting untuk punya hubungan dengan orang-orang yang soleh dan kita jadikan guru. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana guru ini bisa mengangkat kita? Ya bagaimana guru bisa mengangkat kita? Teringat sabda Nabi Muhammad SAW, Anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Artinya, guru dan murid itu kan hubungannya murid mencintai guru, guru mencintai murid. Hubungan cinta, hati. ya Hubungannya hubungan hati. Nah kalau seorang murid udah bisa mencintai gurunya, hatinya bisa betul-betul cinta sama gurunya, sayang sama gurunya, maka berlakulah janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai, masya Allah. Ya tiba-tiba kita mendapatkan pangkat yang tinggi, bukan karena apa-apa, karena nanti ya guru-guru kita itu ditanya sama Allah Taala di surganya Allah, dikatakan dalam dalam ayat-ayat Allah, fiha ma'ashtahil anfus. Di surga itu apa yang diinginkan oleh jiwa dikasih. Nah itu nanti guru ya di jannah itu ditanya sama Allah, kamu pengen apa? Ya kamu pengen apa? Jawabannya saya pengen kumpul dengan murid-murid saya. Saya pengin kumpul dengan pecinta-pecinta saya. Maka pecinta-pecintanya itu walaupun masih jauh ya dari surga, mungkin masih di luar pintu surga, oleh Allah Ta'ala akan dihadirkan, dimasukkan di dalam surga, demi Allah memenuhi janjinya kepada hamba-hambanya yang soleh apapun yang kamu inginkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah buat Allah untuk mengeluarkan seorang dari api neraka demi menyenangkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang di neraka saja bisa dikeluarkan oleh Allah taala, apalagi yang belum masuk neraka. Ya, apalagi yang dalam perjalanan Allah bisa memanggilnya dan meletakkannya bersama orang-orang yang yang soleh. Anta ma'aman ahbabta. Karena itu dalam kehidupan ini kita jangan sombong. Jangan kita merasa mampu berjalan sendiri. Kalau para para sahabat radhiyallahu taala anhum saja mengandalkan sahabat yang lain. Seperti Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantunya Nabi Muhammad SAW selalu bersama Rasulullah SAW makan bersama Rasulullah SAW ya keluar bersama Rasulullah SAW khidmat mengabdi pada Nabi Muhammad SAW tapi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar as siddiq aku mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu anhum dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka. Sayyidina Anas bin Malik membanggakan cintanya kepada Sayyidina Abu Bakar, membanggakan cintanya pada Sayyidina Umar radhiyallahu dan pengen bersama mereka berkat cintanya itu. Ya, bukan karena amalnya ngabdi sama Rasulullah SAW, bukan karena amalnya khidmah pada Nabi Muhammad SAW, tetapi karena cintanya kepada beliau-beliau pengen dikumpulkan bersama beliau-beliau. Artinya, Sayyidina Anas Malik tidak membanggakan amalnya, tidak membanggakan bagaimana kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW, justru membanggakan aku punya, cin, punya cinta. Nah, apakah kita punya cinta itu? Punya enggak cinta itu kepada orang-orang soleh? Sepanjang hidup ini apa yang kita cintai? Siapa yang kita cintai? Kita bisa cinta pada restoran, kita bisa cinta kepada suatu tempat yang di situ pandangannya indah, kita bisa cinta kepada suatu kegiatan olahraga, kita bisa cinta kepada seorang aktor, tapi kepada aktor-aktor ilahi langit, ya yang terkenal di langit, Ma'ruf sama yang dikenal di langitnya Allah Taala yang dikenal oleh Ambiya wal Mursalin, Aulia wal yang dikenal oleh para malaikat, kita punya enggak rasa cinta itu. Rasa cinta ini memang aneh ya. Cinta itu bukan uh, bukan ucapan I love you, aku cinta kamu bukan. Memang gerak di hati enggak bisa. Enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Susah mengungkapkan arti cinta ya. Seperti orang ditanya gimana rasanya durian? Rasanya manis. Manisnya seperti apa? Ya penjual durian pun nggak bisa menjelaskan tuh, rasa manisnya seperti apa. Sini mas, ya buka mulutmu ini loh rasanya durian seperti ini. Ada yang manisnya manis murni, ada yang manisnya campur ada pahitnya, macam-macam rasanya. Itu semua bisa dengan rasa, dengan gok ya dengan dirasakan. Begitu pula cinta pada orang-orang yang soleh punya tidak kita rasa cinta pada orang yang soleh. Karena itu, ehwani rahimakumullah. Kalau kita lihat orang-orang terdahulu mendidik kita untuk punya ikatan cinta dengan orang soleh. Punya guru, Ya pegang betul guru ini, cintai betul orang yang ibadahnya bagus, yang ilmunya bagus, yang akhlaknya mulia, yang menjadi panutan, cintai. Karena dengan mencintai satu orang soleh, itu sudah menjadi modal yang luar biasa, sebagaimana diceritakan dalam sebuah riwayat yang sudah tidak asing lagi, yang masyhur. Ketika di Bani Israel, sisa yang gak asing lagi di Bani Israel, ada seorang soleh yang luar biasa, kemudian juga ada seorang preman yang luar biasa bejatnya, suatu ketika preman yang bejatnya luar biasa ini lewat padang sahara kemudian melihat ada orang soleh yang terkapar orang soleh yang pingsan orang soleh yang udah nggak punya bekal air air udah nggak ada dan udah ada di ambang maut ya sudah di ambang ambang maut preman itu bawa air kalau sekarang satu botol ya bawa air satu satu botol kemudian menatap wajah orang soleh tadi hatinya pun berkata ini orang soleh ini yang dicintai Allah ini orang baik hidupnya manfaat, sementara aku, aku adalah orang yang jahat. hidupku ini selalu membuat onar, aku membuat masalah. ini kalau sampai orang soleh ini meninggal dunia karena kehausan, sementara aku punya air dan tidak menolongnya, maka ini dosaku yang terbesar, membiarkan orang soleh meninggal, gak nolong orang soleh, ini dosaku yang paling paling besar. maka saat itulah uh, preman ini, orang jahat ini mengambil air sedikit dibasahkan ke bibirnya orang soleh tadi, kemudian dipercikkan ke wajahnya sedikit agar siuman. Setelah siuman sadar, diberi minum, ya diberi minum dari air botol tadi, kemudian diserahkan botolnya yang berisi air tadi, diserahkan kepada orang soleh tadi. Oh, bapak ini silahkan dipegang untuk bapak bekal melanjutkan perjalanan. Sementara periman ini paham, orang jahat ini paham, dia kalau jalan nggak bawa bekal, dia akan meninggal di tengah jalan karena di sepanjang perjalanan ini tidak ada sumber air, nggak ada air. Tapi dia rela menukar nyawanya dengan nyawa orang soleh tersebut. Dia rela menukar hidupnya dengan hidup orang soleh tersebut. Apa yang terjadi? Maka seperti yang dia perkirakan di tengah perjalanan dia enggak punya bekal, dia pun kehausan, dia pun meninggal dunia. Singkat cerita, dia hari kiamat, dia hari persidangan. Nah, disidanglah orang uh, orang yang jahat ini. Dan hasilnya adalah diputuskan ketok palu, dia diperintahkan untuk diseret dibawa ke neraka. Jadi malaikat menyeretnya. Jadi orang masuk neraka itu diseret. Kalau masuk surga dihantarkan. ya Kalau masuk neraka diseret. Diseret oleh malaikat dibawa ke neraka. Tapi Allah nggak pernah melupakan janjinya. Orang soleh yang ditolongnya itu dalam penghantaran menuju surga, dikawal menuju surga, dilihat oleh orang jahat tadi yang dia lagi diseret menuju, menuju neraka. Dia melihat orang soleh tadi. Uh, itu orang soleh yang dulu saya tolong. Maka berteriaklah orang jahat tadi dan mengatakan, Wahai hamba Allah yang soleh, berhenti kamu, berhenti kamu. Orang yang soleh tadi pun mendengar ya suara ada orang yang menyebut namanya, manggil namanya. Ia pun berkata kepada malaikat, Wahai malaikat, berhenti. Nah, inilah hebatnya orang soleh, bisa merintah malaikat. Malaikatnya suruh berhenti, berhenti. Malaikatnya pun berhenti, kemudian orang solehnya nanya, siapa kamu? Gak kenal ya, orang solehnya gak kenal, karena waktu itu juga gak sempat kenalan, udah dikasihkan masih keadaannya, apa namanya, setengah sadar, setengah pingsan, kemudian ditinggal oleh orang jahat tersebut. Bapak masih ingat gak Pak? Yang mana? Saya ini dulu pernah lolong Bapak. Ketika Bapak berada di tengah Padang Sahara. Bapak kehausan, Bapak udah hampir meninggal dunia. Bapak pingsan. tau ada orang yang ngasih Bapak air. Untuk minum itu sama satu botol. Diserahkan semua. Masih kan gak Pak? Ingat ya. Itu saya orangnya Pak. Nah terus kamu kenapa? Ini saya diseret malaikat, Mau dibawakan neraka saya ini. Memang pantas saya dimasukkan neraka. Saya gak punya amal sama sekali. Tolong Pak selamatkan saya. Dulu saya tolong Bapak, sekarang tolong selamatkan saya. Saya cinta sama Bapak. Akhirnya apa? Orang soleh tadi pun sujud. Ya, doa sama Allah Ta'ala, minta, Ya Allah, tolong. Ini hambamu yang telah menolong aku, yang menyelamatkan hidupku. Dia rela menukar nyawanya dengan uh, dengan nyawaku. Hidupnya dengan dengan hidupku. Tolong Ya Rob uh, selamatkan dia dari seksa api neraka. Maka Allah pun berkata, menyuruh kepadanya, pegang tangannya, gandeng dia Ajak dia masuk ke dalam surga dan tempatkan dimanapun yang engkau suka. Ini baru kenal ya, baru kenal dan belum kenal, baru ketemu. Kemudian orang tadi cinta dan memberikan nyawanya, memberikan yang dia bisa untuk bantu orang soleh, maka Allah menggantinya dengan surga. Lantas bagaimana kalau kita bisa betul-betul mengabdi kepada hamba Allah yang soleh, kita bisa melayaninya, kita bisa mencintainya, kita bisa membantunya, maka tentunya kita insya Allah akan mendapatkan hidup yang mulia di dunia dan hidup yang mulia di akhirat. Karena itu jika anda belum punya guru segera cari seorang yang jadi panutan dan mengabdilah kepadanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda sudah punya guru pegang terus guru itu ya yang masih hidup pegang dengan sungguh-sungguh yang sudah meninggal dunia jangan pernah tinggalkan karena gurumu tidak pernah meninggalkan dirimu. Nah, Insya Allah yang sedikit ini berkah dan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu di episode yang lain. Jazakumullah khairan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.